Makhmudov, petinju berjuluk singa Rusia, berusia 32 tahun. Telah mengantongi rekor 12 kemenangan beruntun sejak terjun di kelas berat. Makhmudov melakukan debut profesionalnya pada 8 Desember 2017 setelah mencetak kemenangan KO ronde pertama atas Jaime Barajas. Namanya mulai diperhitungkan sejak menang TKO di ronde pertama melawan mantan juara dunia kelas berat UBC Samuel Peter pada akhir tahun 2019. Dan kembali menang di ronde pertama ketika bentrok dengan Dylan Charman pada Oktober 2020. Aslanbek adalah penantang nomor 1 untuk seri tinju dunia dan berhasil menjatuhkan Mihenistor pada 10 detik tersisa. Dimana kita ketahui bahwa Mihenistor adalah merupakan orang terakhir yang mengalahkan Anthony Joshua di peringkat amatir. Kini Aslanbek Makhmudov mulai menimbulkan rasa ketakutan bagi para raksasa di divisi kelas berat dunia dan menjadikan Anthony Joshua sebagai target nomor 1 yang ingin dihancurkannya. Di mana Joshua mengoleksi sabuk WBA, IBF, dan WBO. Sementara Tyson Fury memegang sabuk WBC. Rencana duel Anthony Joshua kontra Tyson Fury mendapat sorotan dari promotor tinju Camille Estefan, di mana pemenang dalam duel nantinya akan menyandang predikat raja kelas berat tak terbantahkan. Sang promotor menginginkan pemenang duel Joshua versus Fury siap menghadapi Aslan Makhmudov, singa dari Rusia.